calon pegawai negeri sipil. Di mana Wali Kota Batam Kepulauan Riau pada Rabu 20 Februari 2019 menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan kepada sebanyak 352 orang calon pegawai negeri sipil yang lulus seleksi pada tes penerimaan PNS 2018 lalu. Penyerahan SK tersebut dilaksanakan di kantor Wali Kota Batam dan disaksikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam, serta dihadiri oleh Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Nasional. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, mereka yang diberikan SK hari ini diharapkan bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan dapat membanggakan pemerintah Kota Batam jika sudah bertugas nanti. Para CPNS ini juga diwajibkan untuk mendukung program Pemko Batam seperti pengembangan sektor pariwisata yang kini sedang digalakkan sebab sektor pariwisata dianggap mampu meningkatkan pendapatan daerah yang kelak berimbas pada kesejahteraan masyarakat. 352 hari ini SK-nya diserahkan, ya kan? Dan mulai, hari ini sudah mulai lah masuk ke Pemko Batam. Yang saya mau tekankan sebetulnya bagaimana jadi PNS yang sempurna lah ya, yang betul-betul PNS yang bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan punya ilmu sehingga nanti hasilnya bisa membanggakan masyarakat Kota Batam. Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Nasional, Ibtri Rezeki, penyerahan SK pengangkatan ini akan menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan karir masing-masing CPNS. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019, mereka akan menjadi abdi negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar serta setia kepada pemerintah. Syarat ijazahnya, kemudian dia bekerja terus-menerus, usia, kemudian dia harus diganti dari salah satu gaji oleh pemerintah, bekerja di instansi pemerintah dan sebagainya, itu harus ada. Bekerja dari 2005 sampai dengan sekarang pada waktu pengangkatan 2014 itu dia harus bekerja terus. Kalau terputus 3 bulan kayak terus 1 tahun ya tidak bisa diangkat. Sebulan pun terputus tidak boleh. Setelah menandatangani surat kontrak kerja pada 1 Maret 2019 nanti, para CPNS ini mulai resmi diperkerjakan. Selanjutnya, Pemko Batam akan menggelar pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperkirakan digelar pada bulan April atau Mei 2019. Setelah lulus diklat, CPNS akan dikukuhkan menjadi PNS pada 1 Januari 2020 mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.